SD Negeri 1 Sarirejo Kendal menggelar pameran hasil karya siswa serta pentas seni pada akhir semester. Melalui tema program Sekolah Penggerak Sendiri ini mewujudkan profil pelajar Pancasila yang disinergikan dengan program Pemap Kendal, yaitu Ambong Siswa. Kepala SD Negeri 1 Sarirejo Cumbini mengatakan karya siswa yang ditampilkan merupakan bimbingan dari guru dengan melihat potensi bakat dan minat siswa. Karya yang dipamerkan mulai dari hasil karya siswa kelas 1 hingga kelas 6. Proyek karya siswa beraneka ragam mulai dari kerajinan berbahan daur ulang hingga kerajinan tangan yang dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana. Selain itu juga digelar hasil produk UMKM dari orang tua siswa serta pentas seni yang digelar di halaman sekolah. Di Kendal ada saat ini 78 sekolah penggerak dan Kabupaten Kendal menjadi satu-satunya dengan predikat baik yakni melembaga. Namanya strategi Among Siswa, yang mana bahwa pembelajaran itu harus holistik, kemudian semuanya harus berorientasi kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita dengan minat, bakat maupun potensi masing-masing, diharapkan pembelajaran itu berpihak ke sana. Sehingga nanti minat, bakat, dan potensi anak-anak akan tumbuh dengan baik.